Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni nak kongsi satu lagi Ina punya online experience. Explore Antor Beauty of Sempona Island. Seriously, memang cantik. Ah, kat situ banyaklah tempat yang mungkin yang kita tak tahu, yang orang biasa tak tahu, tapi lebih details akan diberitahu kat Sempona Island tu tempat apa yang cantik, yang mana yang sesuai kita pergi. Kadang-kadang kita pergi jalan-jalan tu, kita macam tak rancang itinerary dengan betul, terus daripada pergi A terus pergi ke tempat C, macam jauh jarak tu. So melalui perkongsian Maya ni, dia akan cerita tempat mana yang cantik, yang sesuai dan buat untuk korang pergi, dan daripada mana ke mana untuk korang rancang korang punya itinerary tu dulu. Dia akan kongsi supaya kita tak macam tak kalut lah, kita boleh rancang masa kita pergi travel tu tak terbuang. So kita tak macam tak banyak habis masa kat perjalanan yang daripada A lompat BC jauh-jauh tu. So kita kan kita bukan orang sana, so kita tak tahulah macam mana nak rancang perjalanan tu. So ada lebih baiknya kita tengok, kita sertai online experience ni untuk kita lebih tahu, lebih macam tahu detail lah tempat mana yang kita perlu pergi, macam mana tempat apa yang sesuai untuk kita menginap. Kadang ada orang yang takut air, tak nak tinggal atas kan, kat situ pulau kan tinggal atas air tu takut. Ada tempat yang tanah perkampungan, so korang kena tengok, kena join lah online experience tu. Ada nanti akan ada next session. Bagusnya korang tonton, korang sertai online experience ni Antor Beauty of Sempona untuk korang yang merancang untuk pergi Sempona Island. Macam Ina, insyaAllah next year Ina dan adik Ina berserta best friend Ina daripada Tawau Sabah, kita orang akan pergi Sempona Island. Macam tahun ni kita orang baru balik daripada Kundasang, MKK. So tahun depan kita orang plan pergi Sempona Sabah. So Ina dah nampak sikit lah tempat-tempat yang akan Ina visit. Nanti Ina akan explore lagi. Kemudian Ina akan, korang boleh tengok Ina punya blog www.inaelina.com. Ina akan share sedikit lah daripada perkongsian yang Ina dapat tadi untuk korang. Tapi kalau korang nak tahu lebih lanjut atau korang nak ada sesi interaksi dengan yang bercerita tu, korang perlu join sesi online sharing ni. Dia punya next schedule tu nanti Ina beritahu bila korang boleh join. Kat situ korang boleh tanya, memang boleh tanya online apa yang terpendam dalam kepala otak korang tu nak tanya bila korang pergi Sempona Island tu. Contoh je, first, korang cakap selamat ke Sempona Island tu, macam tu lah. So korang boleh tanya kat situ, selamat ke tidak, macam mana nak stay kat mana kat situ, macam-macam soalan korang boleh tanya direct dengan orang lokal kat sana. So korang dapat jawapan daripada kita search kat internet. Kadang-kadang maklumat dia tak berapa nak tepat, jadi lebih elok kalau kita tanya sendiri kat orang. Makanya Cik Ina rasa kepada anda di luar sana yang merancang untuk pergi Sempona Sabah ataupun yang masih dalam tengah cari-cari tempat mana nak pergi kan, korang sesuai sangatlah tengok online experience sharing ni. Nanti nak akan sertakan link untuk korang beli tiket, dan korang boleh explore sendiri, korang boleh tanya sendiri apa yang korang nak tanya. Ina akan share sedikit sesi-sesi kita orang punya video sharing tadi tu. Tapi tak semualah, sikit je lah. Kalau semua tak best lah kan. Itu gambarannya macam mana proses online experience ni berlangsung lah. Tapi maaf lah, Ina record tu macam tripod Ina kat bawah tu, lighting dia macam tak okey lah. Dia punya laptop tak boleh nak screen record. Ina tak reti lah. Ina akan sharekan sedikit, korang boleh tengok lepas ni lah macam mana online sharing tu berlangsung. Something wrong kepada ekor. Okay.
saya rasa saya kena bantu pada masa itu. Jadi mungkin aku yang orang tak nak bagi tahu, tetapi masih terpaksa dalam terma-terma normal-normal peraturan yang okey lah, tidak ada menghina, tidak ada pemburukan. Sebab saya sebab cuba bawa anda ke dunia tersebut lah. Okay, Pak Zaman, boleh on? Alright, dia. Okay, dalam masa sejam, destinasi pertama saya akan bawa anda adalah bermula daripada JP Pelancongan. Di sini lah, kita akan bermula hari ini. Imagine anda kat sini sekarang. Tempat pertama saya akan bawa anda adalah Lato Lato Resort. Kita akan ke sini. Seterusnya saya akan bawa anda ke Pulau Pompom. Ini memang heaven punya tempat. The first sekarang compliance resort yang saya berani di sini. Lepas tu saya punya, saya akan bawa anda ke Pulau Pelancongan. This is my baby since 2012. Dan kita akan panjat Gunung Berapi. Ini memang real. Kita akan panjat Gunung Berapi, Gunung Bukit Wedulang. Kita akan snorkeling sambil berlutut. Yang tak pandai berenang, jangan risau. Saya akan bawa anda snorkeling sambil berlutut di Pulau Pelancongan. Kita akan pergi Maldives of Malaysia di Pulau Sibuan. Dan pokoknya hari ini saya akan bawa anda ke Pulau Pogaya untuk banyak awal jalan. Okey, Pak Zamir, kita buka soalan. Setakat ni sudah ada pergi naik. Kalau ada soalan, Pak Zamir. Okay. Soalan Jaya Yasin. Nak tanya, dari Kuala Lumpur nak kesempurna ke macam mana flight je? Flight dari Kuala Lumpur kesempurna ni macam mana laluan? Okey, saya cerita saya cerita yang saya cerita yang keadaan after COVID-19. Alhamdulillah malam Ketua Menteri Sabah dah keluarkan surat, kita boleh sewa ke Sabah now. So, apa yang perlu anda buat sekarang adalah ambil the same flight from KL or JB direct ke Sabah. Flight dalam 3 jam. Dan pada Sampona, sorry, daripada Sabah Airport ke Sampona, you boleh ambil public transport, naik Grab pun boleh, naik JT pun boleh dalam masa 1 jam setengah. Okey, untuk daripada JT Pelancongan tadi ke pulau-pulau hanya memakan masa pada 15 minit ke 45 minit. Okey, the norm of Sampona sekarang ni berdasarkan Ketua Menteri Sampona, Ketua Menteri Sabah malam, rakyat Selanjung dah boleh pergi. Cuma dia punya syarat, you all kena buat COVID-19 test 3 hari sebelum ke Sempurna. So, actually now boleh lah pergi, siapa dia boleh Sempurna lagi kan. Okay, boleh saya COVID next episode ni ada kan? Okay, kalau ada Kepulauan Sempurna, pada saya sangat penting. Ini yang kita nak beritahu, tak berkongsi dengan anda sekarang. Pasal ibarat kita masuk ke tempat hutan, kita tak beritahu orang dekat mana sungai, dekat mana ada pokok besar, dekat mana ada orang cakap dia punya fire. Itu yang berlaku sekarang. So, selepas berlakunya COVID-19, kita ubah protection. Sebelum langsung datang ke Sempona, tolonglah kita pasal geologi. Kenapa? Kenapa Pulau Sempona air dia jernih? Kenapa Pulau Dulang tak ada pasir? Kenapa Pulau Melakabuan tak ada bukit? So, saya cuba kongsikan sebaik yang boleh. So, okey, awak. Okey, yang ni satu video pendek mengenai geologi Sempona, macam mana terjadi di Sempona 30 juta tahun yang lalu. Okey, kita zoom terus. Betul takaran merempak. Ini sebenarnya adalah gunung berapi ya. Sempona adalah gunung-gunung berapi, berpuluh-puluh gunung berapi. Okey. Inilah kejadian yang berlaku dulu. Okey. Gunung Berapi dia meletus daripada dasar laut terus naik ke permukaan. Okey. Benda ni sebenarnya berterusan. Memakan masa lebih kurang tak sedap saya 30 juta tahun. Jadi bila orang dekat Malaysia tak ada Gunung Berapi sebenarnya kita boleh fakta. Gunung Berapi sebenarnya wujud. Cuma di Sempona dan di Sarawak adalah dormant. Ini salah satu gunung berapi, iaitu Bukit Dulang tu sebenarnya gunung berapi. Yang anda lihat sebenarnya itu ringnya adalah dia punya. Okey, ini yang berlaku lah. Okey, Abang Zamir, pause sekejap. Oh, okey, dia back lah. 10 di Sempona. Semua pulau yang anda pergi di Sempona sebenarnya adalah gunung berapi dan juga batu karang. Okay, itu yang sebenarnya berlaku. Sekarang kita balik kepada kita punya video tadi.
kejadian macam mana terjadinya boleh diulang. Tengok boleh diulang. Ini adalah boleh diulang sekarang. Selepas 30 juta tahun, yang tinggal hanya kawan lawan ni sudah keluar dari laut, dia akan membeku. Okay, bila membeku, lama kelamaan proses ini, dia akan timbul ke permukaan. Okay, dia akan timbul ke permukaan. Okay, bila timbul ke permukaan, dia akan membeku, maka akan dia dindinglah pulau. Okay. Pulau inilah yang menjadikan sempurna sekarang. Yang anda lihat tu, yang tepi-tepi itu semua adalah bekas-bekas tinggalan lava. Lepas tu kalau anda pergi boleh keluar, kita tak jumpa pasir yang besar. Kerana itu adalah semua ada lava yang membeku. Pulau-pulau kecil itu semua sebenarnya adalah gunung-gunung berapi kuno. Okey. Jadi nanti saya akan cerita ke macam mana terjadinya pulau Matabuan dan pulau Matabuan. Jadi pada saya awak penting untuk kita ketahui dari basic yang payah kita nak dapat di Selangor sebenarnya. Tinggal di mana boleh dengar apa namanya? Boleh. Dan tinggal di mana, makan macam mana, mahal ke, selamat ke, so this and good question yang orang tanya, especially yang tak nak sampai. Padahal sebenarnya, Lali, I rasa kita kena tanya kawan-kawan kita di sini, apa dia punya persepsi sebelum kita pergi pada bug, kita the surprise punya bug kan, kita cuba tanya, kawan-kawan kita yang ini, jangan tanya yang dah memang regular, kita cuba tanya yang first timer, mungkin kita boleh tanya, mungkin kita tanya, okey kita boleh tanya Ina. Apa yang anda lihat di bawah tu yang hitam tu bukan apa? Itu adalah batu karang. Ya bang, kan? Ya, Nali, yang ini saya tempat saya bercelah. Minta maaf lah yang ini saya tempat saya bercelah. Kawan-kawan semua, saya dah saya bermalam di sini. Matu malam saya tidak boleh tidur. Kerana terlampau seronok, terlampau enjoy angin-angin dia. Kita duduk di luar sana dengan angin dia yang cukup sejuk dan suasana ni yang cukup romantik dengan lighting dia semua. Dan ada petikan kita pula daripada kawan-kawan. Dan cuba bayangkan, saya tak sabar untuk pergi dengan tetamu istimewa kita. Kita nak pergi dengan yang ke sana. Ada entertainment di waktu malam. Boleh tengok venue, real life venue. Dan kalau tak sabar nak mandi, kita boleh mandi juga sebab ada lampu, disediakan lampu ready ya. Kita boleh terjun. Okay, kita juga ada permintaan sebenarnya. Saya takut duduk atas air. Saya nak kompatan tapi binaan selainnya atas darat. Dan kita juga ada pilihan untuk penginapan yang di dalam kampung. Okey, bang. Wajib ada grup foto. Airnya memang buat crystal clear untuk kita di 10 meter dalam. Okay. Dan anda tengok ni tak dalam, dalam 3 meter je. Okey, kita tiba ke highlight. Okey, selama ni kita ada masa lagi bang? Malam ni ada masa lagi tak? Ada. Okey. Selama ni bajak laut adalah satu komuniti yang dipandang rendah oleh masyarakat kita. Okey, mungkin kerana status mereka yang stateless, tidak mempunyai kelayatan mana-mana. Dia bukan rakyat mereka. Dia bukan rakyat Filipina, bukan rakyat Indonesia. Tetapi apa yang saya nak kongsikan sekarang saya adalah kita mempunyai satu aspek di tingkat dunia yang kita ignore. Okay, next bang. Okay, 2016 saya collaborate dengan dia untuk mengikuti Kuliter Malaysia punya promotion 2020 tapi tak jadi kan. So untuk kita punya promotion bulan 11 saya ikuti dengan dia. So first time datang sekolah. Saya tak sangka keluar daripada mulut Mak Soya, dia cakap dengan saya sendiri, saya tak tahu yang pulau masih lagi wujud tempat macam ni dalam dunia. Pasalkan saya sikit, I'm grounding with this. NGO punya sikit. Bermaksud, dia sampai satu tempat yang keliling di sekeliling dia adalah tempat-tempat NGO punya scenery yang
sekarang dia tak sampai. Kenapa aku tak sampai? Dia tanya saya. Saya tak tahu. So, alhamdulillah saya dah bawa dia. Dia cakap, aku hari nanti dia akan datang balik. Dia nak jadi macam budak-budak sini. Lari, tak pakai apa-apa. Tempat nak dia nak okey. So, this is actually ini yang diorang mahu. Tapi orang kita tak nak promosikan. Dia nak masa-masa yang masyarakat time travel balik kepada asal usul kita. Yang pada saya, ini yang tidak ada di tempat balai. So, pada saya, seperti macam tambah jadi ada kita buku macam Mars Tourism. So sekarang ni after COVID-19, kita buka kepada Policy Tourism. Dan dia ada time to spend pada laut. Mohon maaf lah dia punya visit ada. Okay. Ini adalah kepulauan Bergaya. Okay. Terdapat di depan lalu 100 keluarga pada laut dekat di sini. Anda lihat kita kumpul duit 20,000 nak travel. Dia duduk dalam paradise lah. Inilah kehidupan jarang setiap hari, bangun pagi, tengok awesome view. Okay. Kenapa pun gaya, pulau ni adalah pulau yang terlindung daripada ribut. Air dia sangat cantik dan dikelilingi batu karang. Okay. Kehidupan mereka memang sangat basic. Okay, sangat basic. Kalau anda tanya dengan mereka, dia tidak ada masa, dia tidak tahu umur. Kalau tanya waktu, memang dia tak tahu nak jawab. Bila tanya umur, memang dia tak tahu nak jawab. Pasal hidup mereka memang sangat. Okey, rumah-rumah mereka terletak atas air. Kenapa dia buat atas air senang untuk dia cari makan? Nanti saya akan tunjuk gambar rumah dia. Okey, untuk makluman anda, bajak laut ni banyak versi ya, versi dari mana datangnya. Saya cuba ambil satu sejarah yang daripada Arctic Sabah. Kemungkinan mereka berasal daripada Johor. Ada orang Johor ni. Okay. Orang Johor sebenarnya adalah asal usul kaum bajak laut. Okay. Pada tahun 1589 Johor, di situlah dapurnya, di situlah bilik airnya, di situlah semua di situ. Itu adalah tempat dapur dan inilah juga berfungsi sebagai tandas. Faham eh? So kalau dia nak ke tandas, faham lah. So kalau yang lelaki, okey. Kalau yang perempuan, tutup kepala pakai kain batik. Dan it's a perfect vacation. Di mana saya enjoy, kita enjoy di Lato-Lato, kita enjoy di Twin Resort. Kadang kita mandi laut, kita snorkeling sampai maksimum. Dan pada masa sama, saya ingat itu semua dah habis. Tetapi apabila dibawa ke Pulau Maika, di mana saya sendiri menyampaikan apa ni, roti tu macam roti tadi ni, macam mana dia budak-budak berlumpur datang ke kita, seronok, dia sampaikan di tangan mereka, tengok dia makan. Tiba-tiba saya rasa satu kepuasan. Sebenarnya saya kena ucapkan terima kasih kepada anda semua. Anda sebenarnya yang bagi dia bantu saya. Okay bang, baik. Alright. Okey, acara yang ini adalah sebagai tanda penghargaan saya kepada anda semua. Jadi kita di satu kolaborasi yang panjang antara kita semua. Jadi sebagai penghargaan saya kepada anda, ada sedikit buat tangan. So, hard project limited edition, kita tak jual lah baju ni. Okey, kita tak jual. Maksudnya anda tak boleh carikan trofi dekat Lazada. Okey, pemenangnya adalah Ida Yunus. Ida Yasin. Rosli. Terima kasih. Kita akan buat terus tepat. Okey. Pemenangnya tandem paragliding berharga RM275 dan tengok ada ke tak. Di Sabah tau. Di Sabah. Tak ada, kita disqualified kan. Yang pasti bukan ni. Ada.
Ada. Ikal. Dia ada. Yes. Dia ada. Ya, Ahmad. Keluar kamu. Ke. Yeah. Kita kentang. Siapa nama Julia? Julia Ahmad. Julia Ahmad. Satu. Mana muka? Itu kau. Hai, senyum ni. Nampak? Ya, aku... Pada hari ini, dia akan mengadakan satu program kesempurna bersama peminat-peminatnya. Jadi dia akan buat satu package art. Jadi mungkin ada antara kita yang mungkin kita ucapkan terima kasih kepada banyak nak. Tolonglah sama-sama kita promotekan satu aset kita dengan aset kandungan kita di sempurna ini. Kita ada satu show yang sama juga pada 7 satu hari bulan 7 Dah tengok kan, macam itulah kejadiannya sesi online sharing, online experience ni, yang mana ini adalah inisiatif daripada TPN untuk membantu industri penggiat industri pelancongan mempromosikan tempat diorang. So kita sama-sama bantu diorang, kita beli kan produk-produk diorang macam package pelancongan tu dalam Malaysia. Kita dalam Malaysia masih boleh melancong lagi. Cuma dalam tempoh COVID-19 ni, kita sebelum pergi melancong tadi dia ada kita lah, sebelum pergi melancong ke still dalam negara Malaysia, kita kena buat COVID test dulu lah 3 hari sebelum pergi. Okay. Apa yang menarik tadi, ada cabutan bertuah, ada yang dapat pergi penginapan, dia ada dua penginapan yang dah tiba. Okay, tapi nanti kalau tengok ada penginapan, pasal ada t-shirt, pasal ada paragliding punya package, ada banyak jugalah dia punya cabutan bertuah. So, korang kalau korang beli online tiket untuk online experience ni, mana tahu korang pun ada rezeki bertuah nak menang tiket-tiket yang dia bagi tu. Memang rezeki korang lah. Penat nak cakap ni. Okey lah. Bye. Jangan lupa tengok video yang lain ya. Yang kat atas ni. Atas ni. Bawah ni. Tengoklah semua. Okey. Bye.